Di episode sebelumnya, Dania mencoba untuk membuat Julian lebih memilih Loli dan dirinya daripada Safira. Namun, apa yang ingin ia lakukan malah membuat Julian akhirnya memutuskan bila ingin tetap tinggal di rumahnya, Dania harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh Julian. Menurut Julian, mana mungkin dirinya akan membelakangi Safira dan mengedepankan seorang wanita yang telah mencampakkan dirinya. Bagi Julian saat ini, Safira lah yang sangat diutamakannya. Karena semenjak mengenal Safira, hidup Julian yang sempat suram kembali berwarna lagi. Dan kali ini, Julian tidak segan-segan bila Dania masih bersikeras menyuruh Julian untuk meninggalkan Safira bila bersama Loli, Julian pastikan dirinya yang akan keluar dari rumahnya. Nah, tentunya akan semakin seru dan menegangkan di kisah berikutnya. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.